Halo guys, balik lagi bersama WW Channel. Kali ini aku bermainin Rangers lagi ya. Sekarang kita mau post PvP harian. Oke, sekarang aku lagi ada di Master 3 dengan trofinya 2825. Kita langsung cari lawan. Oke, di sini ada Ultraman Taiga, ada Tsukuyomi Brown, ada Bell, ada Crossbow Sally, ada Da Vinci Sally juga yang max. Oke, kita coba challenge saja. Di sini aku pakai tim 2 aja ya. Karena ada yang request buat nyerang musuh yang punya Ultraman Taiga, jadi aku mau cari lawan yang punya Taiga. Oke, banyak yang di copy. Sampai numpuk banget. Kita di Blizzard. Gak usah super guard dulu. Oke, sekarang dia yang pakai super guard. Oke, sekarang musuhnya udah pada kena debuff. Oke, Delphire. Oke, udah hancur towernya, nice. Kita berhasil no item. Oke, kita dapat trofinya 39 sama gemsnya 720. Kita lihat gearnya. Oke, ternyata banyak gear collab sama Street Fighter. Bintang 7 nya juga lumayan sih. Oke, untuk tim B nya ada Kirinu Yasa. Ini GG banget, bisa nambahin skill resist, skill evade rate, sama mineral cost. Oke, kita cari lawannya lagi. Oke, di sini ada Ultraman Taiga lagi, terus ada King Ultra Master, terus ada Tsukuyomi Brown, ada Edward Ultra Master, terus ada Croc. Udah master semua ya. Oke, kita challenge saja. Kita pakai tim 1. Ini nggak yakin sih aku menang apa kalah. Soalnya aku agak ragu kalau nyerang Edward pakai boss yang air ambush, soalnya kurang efektif. Oke, udah dicecil tower kita. Sementara Ranger groundnya banyak yang udah knock out. Oke, kita sekarang di Thunderstorm. Oh, itu ada sunflower yang di depan itu. Oke, udah 25%. Kita super guard aja. Alasannya Shockerer boss kurang efektif buat ngawan Edward ini, soalnya basic attacknya gak ada critical, jadinya kayak kurang kurang GG. Kalau buat ngawan fire element dark sih efektif banget, soalnya saling counter counter element. Oke, kita berhasil menang ya tadi. Kita lihat gearnya apa aja. Oke, ternyata dia punya gear collab sama dan mati, yaitu SR Band, Mineral Core, Skill Hit Rate, Skill Effect Rate, terus dia pakai Skill Use Rate. Oke, terus dia ada Gear Collab Street Fighter, ada Kumarob. Oke, ada Gear Danmachi juga, ada Gear Inuyasha,
Senjatanya Moonspeed, armor Moonspeed, aksesorisnya juga. Jadi berapa dah? Oke, 200-an. Cepet sih speednya. Oke, kita cari lawannya lagi. Oke, di sini ada Tsukuyomi Bronze Max, ada Clarisse Ultramaster, ada King Ultramaster juga. Ada Ryu, Kolib dan Machi, terus ada Croc, ada Ultra Dark Bronze, ada Squirconi, ada Witchery juga ya. Kita challenge saja. Kita pakai tim satu lagi. Oke, udah dipojokin sama Witchery. Maksudnya Witchery-nya udah mulai nyecil. Oke, udah keok Witchery-nya. Sementara Ranger kita yang lebih banyak daripada punyanya musuh. Oke, kita di Thunderstorm. Gak usah bales. Oke, kita di Fire, tapi nggak apa-apa. Kita berhasil no item. Oke, dapat trofinya 41, gemsnya 720. Oke, ternyata banyak, lumayan banyak gear bintang 7 nya. Ada Leonard Player, ada Moon Shield, ada 2 Moon Shield nya ada gear collab Yetterman. Ada ini juga gear collab sama Desires. Ini lumayan GG sih, ada Magical Attack, HP sama Ranger Regen Time. Ini kepake banget sih buat top global. Ada Roger Brew juga, ini lumayan GG sih. Penambahan skill resist, mineral cost sama Magical Attack. Ini aku butuh banget gearnya, tapi masih belum punya. Oke, kita cari lawan lagi. Oke, di sini ada Edward, Hypermaster, ada Ryu, ada King, ada Croc, Squirconi, Cavalry, Amaterasu, Sunseer Moon, ada Purple Gem juga. Kita challenge saja. Oke, langsung di Thunderstorm. Cepat banget. Di Blizzard juga, tapi untungnya ada Sunflower yang di depan berkat Kingnya di copy sama Da Vinci. Edwardnya lambat sekali tuh, gak pakai gear move speed palingnya. Ini buat Ranger Erambus buffer critical memang penting banget sih, kayak Shinobu, terus Sunseer Moon. Buffer critical ini penting banget, soalnya lebih ngandelin basic attack untuk Ranger Erambus sendiri. Kalau dari skill yang berguna cuma debuffnya. Kalau damage sih biasa sih. Kalau skill resistennya sampai 100, biasanya damage-nya nggak kerasa.
Kalau nggak sampai 100 lumayan sakit damage-nya. Oke, kita dapatnya segitu, trofinya 43. Oke, ternyata banyak juga bintang 7-nya. Ada Gear Corp Yetterman, Mecha Snake, ada Gear Corp The Slayer. Terus ada Gear Corp Tensura. Ada Gear Corp sama Snowmiku ya, ini lama banget sih. Fox 2017 penambahan defense-nya dalam persentase. Ini buat fire kayaknya cocok banget sih. Oke, ada Gear Corp sama Gatchaman. Ada Roger Brew juga. Ada Gear Corp sama Full Metal Chemist. Ada statusnya ada Mineral Cost, Physical Defense sama Critical Rate. Oke, ternyata dia pakai Gear Corp sama Yakuza. Ini ada Golden Pistol, penambahan Physical Attack, SP, Regen Time. Ada Gear Corp sama Kuroko juga, ini sama AOT ya. Ini ada Gear Corp Evangelion, Aguita. Kenapa nggak dipasang di Jangsi aja ini? Oke, ada Gear Corp sama Sakura Wars juga. Ini apa ini? Ini Gear Corp sama Kamen Rider. Oke, kita cari lawan lagi. Ini terakhir ya, guys. Oke, di sini ada Kiryu Hypermaster, ada Millionaire Connie, Sakura, High School Connie, Dark Hero Moon, Rock Boss, Amaterasu Connie, Tsukuyomi Brown, ada Pro Gamer Connie. Ini Ranger yang baru. Terus ada Edward Ultra Master. Kita cari saja. Pakai tim 1. Oke, itu slot mesinnya udah di spam sama Gamber Koni. Oke, Edwardnya udah banyak banget, udah pada nyecil, langsung 72%. Oke, bisa nggak ya ini ya, super guard aja deh, soalnya ini banyak banget. Oke, kita di blizzard. Oke, render groundnya ternyata nggak terlalu susah. Oke, udah bisa dikalahin Edwardnya. Sementara render musuh udah pada dikit. Oke, sekarang dia pakai super guard. Delfire juga. Oke, kita berhasil no item. Oh, enggak no item sih, cuma pakai super card doang. Oke, kita dapat trofinya 42 sama jumpsnya 780. Oke, kita berhasil naik ke master 2. Gearnya apaan aja? Ternyata ada gear ini yang lumayan lama sih. Gadas Koni Bresort ini GG banget. Ada penambahan SP, skill resist sama skill evade rate. Terus ada apa lagi? Sword of Light. Mungkin kira-kira kayak gini ya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastinya jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.